Halo Daily Gaskins, karena udah lama gak ada updatean, akhirnya gue take over aja. So, episode kali ini gue bakal jadi host. Belum mandi, belum ngapa-ngapain, cuman tadi udah sempet ngurusin orderan Dewi Gaskins. Jadi ini tadi di print semua order slipnya. Terus karena shopping bagnya habis, beberapa pakai plastiknya sundae. Cuman kayaknya mau gue ganti jadi ini aja. Hey, kamu mau bantuin ayah? Lepek banget sih. Ini minyak kelapa. Oh, pakai minyak kelapa. Biar apa? Biar gondrong. Ya udah. Kerjain ini dulu ya, nanti lanjut lagi. Nina, sini gak tau mau bantuin? Gimana? Bantuin ayah, kasih ke ayah dong, katanya bantuin ayah. Plastiknya kasih ke ayah. Nah, jadi biasanya setelah disiapin nih pack ordernya, gue ke storage room untuk masukin baju-bajunya ke dalam kemasan yang udah disiapin sama alamatnya ini. Cuman, karena kemarin masih mager mindahinnya, semuanya masih ada di kerdus. Jadi gue akan lakuin di sini, di rumah mertua. Selesai juga packing. Jadi next time kalau misalnya order PW Gaskins merchandise, sekarang lo tahu gue yang ngurus dari designing, terus storage sama pengiriman. Sekarang mari kita jalan menuju rumah. Jadi gue lagi bikin rumah belum jadi. Katanya sih jadinya dari bulan lalu, cuman karena finishing ternyata lama dan banyak revisi, sampai sekarang belum jadi. Itu tadi kita baru aja jalan dari rumah mertua gue. Habis ini ada meeting-meeting juga, nanti lo bakal ngikutin gue menuju meeting-meeting. Ini kita sampai di rumah yang belum jadi. Ini dapur belakang. Itu di atas nanti ruang kerja gue. Tinggal ya Pak? Ya. Iya Pak. Rumahnya beda sama yang sebelah-sebelahnya. Nah itu segitu deket rumah gue sama rumahnya orang tua Tasya. Kalau kata Tasya sih, gila gue tinggal di sini-sini lagi udah bertahun-tahun. Kalau buat gue enak. Kenapa? Kalau misalnya mau pergi berduaan, titip anak nggak repot, tinggal jalan kaki udah nyampe. Ini rumahnya. Terus kalau misalnya si Tasya sendirian di rumah, gue lagi keluar kota, dia tinggal jalan kaki bisa minta dimasakin mbak di rumahnya, karena dia terbiasa kan sama makanan rumah gitu. Sampai deh. Udah sekarang mau siap-siap. Jadi baru aja keluar dari terminal Duku Atas. Sekarang gue lagi jalan dari terminal busway menuju trotoar, menuju ke gedung tempat meeting pertama, yaitu Wisma Nugra Santana kalau nggak salah, Wisma SN. Nah di meeting pertama ini gue bakal ngebahas sandi-sandi sama 707 Group. Habis itu baru meeting sama PW Gaskins di Universal, yang kebetulan gedungnya sebelahan. Jadi hari ini bakal padat sama meeting, dari satu meeting ke meeting lainnya. Enak ya, trotoarnya ada tempat duduk, lumayan lebar. Dan kabarnya
nanti di Sudirman trotoarnya juga bakal ditambah lebarin lagi menjelang Asian Games, mengorbankan jalur lambat mobil. Kita lihat aja apakah efektif atau tidak. Ini Print Center nanti bakal jadi tempat meeting kedua. Tempatnya Universal Music Indonesia ada di situ. Cuman nanti meetingnya masih jam 12-an. Sekarang sudah mau jam 11 tepat. Pas banget datangnya untuk meeting yang pertama, janjian jam 11 di Wisma Santana Nugraha atau Wisma Nugraha Santana, lupa. Pokoknya itu meeting pertama gue. Yang itu nanti Universal di situ. Gue jalan sebentar. Kenapa nggak semua jalannya adem kayak gini ya? Enak nih, ada pohon-pohon. Jadi jalan juga nyaman, terus nggak ada motor yang naik ke trotoar juga. Terus ada tempat sampah yang penuh dengan sampah, which is good, berarti nggak ada yang buang sampah sembarangan. Nah, sampai juga. Oke, kita sekarang di Wisma Nugraha Santana, nomor visitor 7 ke lantai 7 dan ruangan nomor 7. 7 7 7 semuanya 7. Apa kabar? Hai. Baru selesai meeting pertama, sekarang lagi jalan menuju gedungnya Universal Music Indonesia. Kayaknya anak-anak udah pada sampai sana. Gua agak lupa waktu, harusnya jam 12, cuman karena kelamaan ngobrol sekarang jam 12:30. Happy. Jangan lupa ya, harus dengerin lo mulai sekarang. Ya udah, dadah sih ya. Nah, ini kemarin difotoin sama Bill Satya. PW Gaskins pakai Puma. Jadi sekarang PW Gaskins disupport sama Puma. Nih, strategi label nih kalau ngajak meeting. Pertama, anak-anaknya dibuat kenyang dulu, dikasih makan yang banyak, yang enak. Jadi pas meeting perasaannya kenyang, jadi nggak banyak minta. Itu taktiknya. Karena gue juga kayak gitu kalau ngajak meeting orang. Nah, pada dateng kan semuanya nih. Kurang siapa ya? Ai mana? Ai lagi ngurusin serah terima. Rumah. Rumah. Alhamdulillah. Aldi. Aldi. Aldi ngurusin serah terima. Surat mobil. Ngurusin STNK. Dia tuh emang gak bisa ini ya, ngatur jadwal ya? Apa gimana sih? Udah tahu meeting. Emang sengaja pas. Wah, besok meeting. Level sekitar 5.000-6.000 aja dia. Seberapa bulan? Dari pertengahan November sampai pertengahan Januari. Terus ditambah video clip rilis, naik lagi dia. Jadi, Ben, budget marketing tahun lalu sisa berapa? Lumayan. Tahun ini harus dihabiskan ya. Oh ya, sekali lagi ini kita ini ya. Kita introduction. Kalau kalian tahu Smash, ini nih kerjaan dia nih. Temennya dia. Gimana, mau? Mau ngerokok gua dari tadi. Nggak tahan.
Jadi ada di otak gue cuma dua, rokok, duit. Kalau digabung tau gak carinya apa mau? Duit rokok. Uang rokok, lebih populer. Gak, lu gak balik sekarang? Kan bareng sama gue nih. Enggak, gue mau ngerokok. Iya, Bekasi Mania. Lu mau balik ya? Balik. Balik? Enak banget. Lu mau balik ke kantor? Orang gak ngantor. Gimana balik ke kantor? Mau bisa dijelaskan nggak kenapa Daily Gaskins 2 minggu ini nggak ada? Karena 2 orang ini nih, oknumnya. Eh, 3 orang. Sorry, mau pulang dulu. Jadi kan bapak kenapa tuh? Hah? Coba tanya Rangga, Romano, sama Rino. R3R. Ya, 3R gimana? Konten kita sepi. Enggak ada. Cuman memang sengaja disimpan ya di dalam laci. Sehingga begitu dikeluarkan istimewa. Ada enggak? Ada jangan keluar. Rama, Rangga, Romano, Rino. Kelar meeting. Balik lagi pakai busway. Sorry. Maksudnya naik Transjakarta lewat busway. Tuh lihat trafiknya kalau nggak lewat jalur busway. Sudah mulai mengumpul. Makasih ya. Hai, Anda lagi siap binatang. Nina. Hai. Lihat binatang Anila. Apa? Ini nih, satu. Anda lagi lihat binatang ini. Iya, tadi. Elephant. Oh. Gajah. Oh, gajah Nina. Gajah. Habis meeting. Sekarang belanja harian. Kamu belanja harian, belanja mingguan. Apa tiap hari belanja? Belanja harian dong. Enggak. Makan apa sih Nina? Minum dia, minum. Kenapa? Dari tadi aku dudukin mens kamu. Ya, jadi seharian ini kok kamu sih aku dong. Seharian ini lo udah ngikutin kegiatan gua dari pagi sampai sekarang malam. Dan akan kita sudahi vlog ini. Thanks buat yang belum subscribe, di subscribe, di like juga, di komen. Bisa dong, kamu kejauhan. Kasih tahu selanjutnya siapa yang mau dibikinin a day with-nya. So it's Tochi signing out. Bye. Mana sini cara fokusnya?